Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami di HP yang selalu setia berbagi informasi seputar bercocok tanam dan bertabulan pot. Memenuhi permintaan dari subscriber di HP, kapan waktu yang tepat untuk membuka plastik grafting atau sambungan? Kali ini kita akan praktekkan sambungan seperti apa yang sudah siap kita buka. Tapi sebelumnya jangan lupa, biar tetap terus bisa bersama dengan DHP setiap DHP upload video, tekan tanda jempolnya, tekan tulisan subscribe-nya, dan tekan tanda loncengnya untuk bersama lagi di update video selanjutnya. Langsung saja kita tunjukkan sambungan seperti apa yang siap untuk dilepas plastiknya. Seperti ini, kita dekatkan dulu kameranya. Ini adalah contoh graftingan yang sudah menyatu. Jadi teman-teman semuanya yang baru nyambung atau grafting, jangan terburu-buru untuk membuka. Sebelum lihat dulu graftingannya sudah nyambung benar-benar atau belum. Ini kita lepas pelan-pelan. Kita mau lepas sambungannya yang sudah menyatu. Seperti ini sudah menyatu. Yang ini juga kita buka pakai silet. Ini sambungan sudah menyatu sempurna. Daun yang tumbuh pun sudah mulai menua, hijaunya hijau tua, bukan yang masih muda. Jadi ini sudah kuat untuk dilepas. Kita geser potnya yang sebelah sini juga, yang bawah. Sudah menyatu dengan sempurna. Ini. Thank you.
Sip. Jadi seperti inilah cara membuka plastik craftingan, dan waktu yang tepat untuk buka plastik crafting adalah bila sudah kita lihat sambungan benar-benar menyatu, dan juga ini tunas yang tumbuh dari graftingan itu sudah daunnya mulai menua. Ini tadi ada 4 sambungan ya.